Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Aziz. Kali ini masih di game Clash of Clans ya guys, yaitu meratakan base TA 11 menggunakan kombinasi healer dan juga naga elektro ya. Baik, sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Gas. Oke okay guys, ini adalah base-nya ya yang akan kita serang. Ini base-nya anti bintang 3 ya sebenarnya ya. Oke okay, kita spell petir dulu ya, air defense-nya dari base ini. Oke okay, tiga-tiganya tiga air defense sudah kita hancurkan guys menggunakan mantra petir. Oke, Atrakun turun, bantu dengan healer, 5 healer ya, menghancurkan satu lagi air defense. Healer masih melindungi Archer Queen. Archer Queen terus berjalan membersihkan dari dragon guys. Oke, kita lanjutkan naga elektronya. Oke, pengangkut batu, mesin pengangkut batunya masuk ke tengah, kita spell haste ya. Oke, kita turunkan barbaraking di bawah sampai lupa kan menurunkan game wardernya ya guys, mbah weknya ya. Oke, ada satu inferno tower single di situ, masih terus maju naga infernonya, naga elektronya sampai keliru guys. Naga infernya itu sebenarnya adalah pasukan super ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengangkut batunya masih sehat guys di sana. Oke, naga elektro maju terus, tertinggal satu lagi internal tower single. Archer Queen masih sehat walafiat guys berkat healer. Oke, kita jurus penguasanya. Iya, akhirnya kali ini bisa rata guys. Oke, kita lanjut aja ke video berikutnya guys. Oke, ini adalah base yang kedua ya. Kita ratakan menggunakan combo healer dan juga naga elektro. Oke, seperti yang tadi kita hancurkan dulu air defense dari base musuh ya. Tertinggal satu air defense, kita turunkan Archer Queen di bawah. Oke, kita ada healer membantunya di belakang. Oke, di kanan naga elektro membantu membersihkan pinggir-pinggir dari defense-nya guys. Oke, rupanya Archer Queen tidak salah jalan guys ya, melenceng sehingga tidak ke dekatnya air defense yang tadi. Oke, kita turunkan naga elektronya di atas guys, di sisi kiri atas beserta balon dan juga pengangkut batunya. Parkingnya kita turunkan, Grand Warden di situ. Oke, kita spell haste. Di tengah masih ada expo dan juga dua interatornya masih sehat walafiat guys, belum hancur. Oke, artillery-nya apakah hancur kali ini? Agaknya terpontang-panting dengan air sweeper guys. Kita jurus grand wardernya, bisa air defense. Iya, apakah bisa guys ini ya? Tinggal sedikit, naganya tinggal satu. Oh bisa nih guys, Archer Queen-nya menembus, akhirnya menembus, menghancurkan air defense-nya. Tinggal 3, 4 lagi defense dari musuh.
yaitu Expo, Wija Tower, dan juga Aja Tower, dan juga Mortar, guys. Oke. Tinggal 3 bangunan, guys. Tinggal 1 lagi. Ya. Hancur, guys. Rata, ya. Jadi itu tadi teknik menggunakan kombinasi healer dan juga naga elektro ya pada Town Hall level 11. Bisa kalian turunkan seperti pasukannya, seperti kombonya di bawah ini ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like.